orang sekarang menggampangkan betul mengakhirkan salat. Na'udzubillah. Padahal waktu sudah ditetapkan. Seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya. Apabila kalian melihat hal itu dilakukan, salatlah kalian tepat pada waktunya. Sedangkan untuk mereka, jadikanlah salatmu itu sebagai salat sunnah. Coba, mereka menganggap salat itu sunnah. Tapi kalau kalian bertemu macam orang begini, kalian harus cabut, salatlah pada waktunya. Innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna as-salah an miqatiha wa yakhnuqunaha ila syarqil mauta fa idza ra'aytumuhum qad fa'alu dhalik fasallu as-salata li miqatiha waj'alu salatakum ma'ahum subhah. Perhatikan hadis ini, ini bicara pemimpin dan bicara salat. Kata Nabi begini, pasti suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya. Sekarang yang digeser itu paling tahun baru Islam, ya kan? Besok mulai hari raya. Besok yang digeser itu salat. Kalau ini berhasil, itu lagi, betul enggak? Dari dulu nih. Islam dihilangkan kalau bisa dari KTP. Coba-coba. Ini hadis Nabi. Innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna as-salah an miqatiha. Awalnya sih salat pencitraan boleh. Tapi kata Nabi, akan datang nanti dari umat ini pemimpin itu apa? Mengakhirkan salat. Sekarang berapa banyak yang kena getahnya? Rapat di sini nanti aja lah salat. Azan pun tak mereka jawab. Berapa banyak kondangan keyboard gara-gara azan berhenti habis. Orang salat dia tak salat. Lanjut. Degedeng degedeng degedeng. Nila. Saya mohon maaf, saya tak menyindir kalau ada pegawai negeri, kalau kita yang di BUM, mohon maaf. Tapi saya ingat betul Erdogan, saya ingat betul Raja Salman di depan siapa tuh? Sebelum yang Ajo Biden, kau siapa? Ah, Donald tuh. Izin dia. Saya mau salat. Uridu an usalli. Masya Allah. Orang sekarang menggampangkan betul mengakhirkan salat. Na'udzubillah. Padahal waktu sudah ditetapkan. Seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya. Apabila kalian melihat hal itu dilakukan, salatlah kalian tepat pada waktunya. Sedangkan untuk mereka, jadikanlah solatmu itu sebagai solat sunnah. Coba, mereka menganggap solat itu sunnah. Tapi kalau kalian bertemu macam orang begini, kalian harus cabut, salatlah pada waktunya. Saya masih ingat ada pesta di Sulawesi, di samping tepi pantai. Begitu datang, hilang tenda-tenda itu, hilang. Coba akhirkanlah salat. Tiba-tiba roboh hubungan plafon tu mati. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang berikutnya. Jadi kata Nabi begini, dari ini hadis dari Abu Dzar. Innahu sayakunu ba'di umara yumituna as-salah fasalli as-salata liwaqtiha fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafilah wa illa kunta qad ahrazta salatak. Pasti
akan ada setelah kepergianku para pemimpin yang mematikan salat. Coba itu. Di zaman Abu Bakar meninggal wafat Nabi, ada banyak orang murtad tak mau mengeluarkan zakat, ya kan? Itu diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai Sayyidina Umar kaget. Karena selama ini Sayyidina Abu Bakar itu lembut orangnya. Tapi ketika agama dihina, mereka tak mau mengeluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar mengangkat pedangnya. Coba. Maka pada saat yang demikian itu, lakukanlah sholat tepat pada waktunya. Saya mohon maaf jika kondisi prokes dan virus ini nanti sampai kita memang harus di lockdown dan lain sebagainya, maka ambillah darurat itu, pilihlah yang paling sedikit mudaratnya. Akhaffud dararain. Kalau tak bisa memang, ya memang harus azan, cukup azan. Artinya memang jangan sampai ditinggalkan semua. Memang betul-betul diputus. Ambil yang sedikit mudaratnya untuk agama, bukan untuk kita. Sekarang ini terbalik. Timbang dari agama, maka rahmat Allah turun. Faman itturra alaikum, kalau kalian itu emergensi di hutan, boleh makan hewan-hewan yang diharamkan. Betul enggak? Untuk menyambung hidup. Datang kaedah berikutnya. Ad-darar tuqaddar biqadariha. Dapat kalian misalkan tak ada tikus, tak ada yang ada kaki pendek B2. Ular di jari tak ada. Belalang pucuk-pucuk tak ada. Yang ada itu cuman bunuh, makanlah secukupnya. Pas dibakar mah enak juga rumahnya. Ngap ngup ngap ngup. Tak boleh. Itu kadar. Ada kadarnya. Kalau memang sudah memenuhi tenaga dan tak pingsan, tak lagi lemah, tak mati, lanjut. Tinggalkan itu, pergi lagi, cari yang lebih baik. Itu emergensi, itu ukurannya. Kita ini tidak, bukan ditimbang dari agama. Jadi aneh.